Hari ini kita tentang budaya politik. Nah, budaya politik, ada yang tahu budaya politik? Ada yang tahu budaya politik apa, Irwan? Apaan? Budaya politik? Pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Bisa juga itu. Yang lain? Pola perilaku suatu masyarakat, Pak, dalam Kan kehidupan berdua. bernegara. Shadow? Oh, ya, politik itu nah, politik itu ya suatu sistem kepercayaan empirik, simbol, represif, nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan. Itu menurut Sidney Peabody, kalau singkatnya political culture is the system of empirical beliefs, expressive symbols, and values which define the situation in which political action take place. Nah, kalau Alan Erbol ya, ngomong ini, politik adalah suatu susunan terdiri dari sikap, percayaan, emosi, dan nilai masyarakat. Nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Kurang lebih aja itu ya. Yang jelas dia ada sikap, percayaan, nilai-nilai masyarakat ya. Sama simbol-simbol ekspresif yang berkaitan ya dengan sistem politik dan isu-isu politik. Ini udah paham yang ini. Intinya ada sikap, percayaan, emosi ya, yang berhubungan dengan sistem politik. Yo, misalnya budaya mereka, budaya politiknya untuk nak nyampe, nak demo deh, ya, buat karikatur misalnya kan, atau juga bentuk protes dalam bentuk karya-karya gambar atau wayang, lebih itu. Siapa itu? Lagi ngapain? Nah, itu anak aku tadi. Lanjut deh. Ada berapa bentuk tipe budaya politik? Maaf Pak, PPT-nya nggak berubah Pak. Belum, nggak berubah. Nggak. Nggak berubah belum? Rizky? Belum Pak. Belum ya, berarti ada Belum Pak. yang ini ya, gangguan dari situnya. Tunggu bentar ya. Berarti ada gangguan dari... Ini udah belum? Udah masuk belum? Yang ini. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ini zoom-nya berarti. Masuk belum? Masih Masih loading, loading, Pak. Pak. Masih loading. Nah, masuk, Pak. Masuk, Pak. Irwan Syamit, Pak. Ya. Ada berapa bentuk ya? Ada berapa lah bentuknya? Gopar, Ayu, Dini, Lara. Ada berapa bentuk ini? Tapi minta apa? Bentuk ini, bentuk budaya politik apa be? Ada tiga, Pak. Apa be?
tidak acuh, masa bodoh, pasif. Bukan, salah. Yang lain selain dari itu? Salah-salah, budaya politik apatis, mobilisasi, dan Banyak ya sebenarnya. partisipatif. Coba Banyak ya baca. sebenarnya tuh. Partisipatif. Tapi yang kita bahas nih sebenarnya ada ini ya. Ya, politik militan ya. Toleransi ya. Orientasi politik. Ini lagu ganti belum? Sudah, Pak. Iya, Pak, sudah. Sudah, Pak. Militan, toleransi, itu. Ada yang militan tuh yang cak mano militan ya, cak do relawan apa apa loh ya, kalau toleransi kan yo masih ada toleransi terhadap beda pandangan ya, yang sikap ya. Ada lagi yang menurut klip podcast dari politik berkembang di Indonesia ini, abangan, santri, kiai, kiai, kaum bangsawan, santri yang ulama, abangan yang apa nih, abangan? Yang wong Jawa nak gawet memakai ritual-ritual tujuh kendi dan sebagainya nah. Misalnya budaya politiknya oh ini tiap ngadu ke acara pasti ada ritual-ritual yo budaya-budaya ini budaya adat Jawa Jawen tau gak Jawen 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 Islam Jawen. Halo. Tahu, Pak. Iya, Pak. Abangan tuh yang masih ada tradisi-tradisi lah ya. Tradisi yang budaya-budaya budaya Jawen lah. Tahu gak? Ritual-ritual Hindu budaya itu lah. Kan di Jawen kan masih ada yang cah itu kan pola-pola cah itu kan. Masih ada berbau Hindu budanya. Lanjut deh. Dari politik tuh ada apatis, yang mobilisasi, partisipatif. Mobilisasi itu yang gerak ke ya. Gerak ke massa, Iya. partisnya yang tidak tahu menahu, sudah acuh, politik partisipatif. Masih ada lagi nih. Ya enggak? Masih ada kan? Nah, Masih. parokial, subjek partisipan. Yang sering dipakai om yang almon sama apa nih. Menurut almon. Kalau ya. Menurut Almond ya ini. Almond dan Powell ngomong tinggi kok inilah parokial subjek partisipan. Parokial tuh yang cak mano ini Atira. Atira Nurfatin. Wah, Budaya hadir politik Pak. parokial. Paroki. Tunggu Pak, maaf. Saya permisi sebentar Pak. Ada yang tahu enggak budaya politik parokial? Parokial itu yang tingkat partisipasinya politiknya sangat rendah, Pak. Cak Budaya Mano. politiknya. Budaya politiknya yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Yang Cak Mano. Rendah tuh. Yang Cak Mano nih. Ngerendah tuh. Dia tidak mau tahu ya. Tidak mau terlibat. Wah, Allah, Allah. Ditunggu ya, bentar. Tungguan ya. Udah masuk belum itu sharingnya? Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Udah ya. Parokial tuh yang paling rendah ya.
Kita bahas yang sama. Yang jangkauan politiknya terlalu di luar Bentar, kalau yang jangkauan, Pak. subjek menengah ya, dia tak paham politik, sama dia sudah tahu ya, tapi dia tidak terlibat. Kalau yang partisipan melok-melok. Kalau partisipan yo ini ya, yo secara itu loh. Ya ada objek masuk input output dan pribadi sebagai partisipan aktif negatif satu. Maksudnya mereka nih bisa ngasih masukan dan juga bisa tahu kan output yang bakal ini ya butuh yang bakal keluar dari hasil ini Pak orasinya dari hasil demonstrasinya ya. Untuk ini cenderung di mana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara efektif terhadap sistem politik secara komprehensif menyeluruh ya. Terhadap struktur dan proses politik, baik inputnya, masukannya, maupun outputnya ya. Output itu biasanya dalam bentuk tindakan, tindakan pemerintah kan. Nah, tindakan pemerintah itu bisa juga bentuk undang-undang maupun program politik. Masyarakat dalam budaya politik partisipan ini aktif ya. Budaya politik partisipan ini di sini nih siapa sih nak? Di dalam budaya politik partisipan tuh masyarakat berperan sebagai aktivis ya, macam mahasiswa atau juga aktivis lingkungan hidup biasanya, atau juga yang aktivis yang dosen-dosen yang ada ikatan itu ya, atau ikatan honor itu aktivis juga. Inilah paham yang ini ya. Nah yang subjek ini ya, dia pasif ya. Dia sebatas untuk dia Terbatas, sekedar Pak. tahu baik dia. Dia ada sedikit kapasitas untuk mempengaruhi pemerintah sedikit karena dia cuma tahu tapi tidak terlibat ya. Orientasinya lebih sifat perasaan dan normatif daripada kognitif ya. Orientasi politiknya ya kalau dewe lah ya. Tidak do aktif ya. Tidak terlibat pasif. Mantap, weh. Dia tahu be apa dari gerakan pemerintah tuh dia tahu tapi tidak do terlibat nian. Tidak terlibat nian dalam urusan politik itu cuman sekedar ya tahu be sudah. Kalau intinya saya itu kalau ini baca ya panjang. Lanjut ya. Nah, yang parokial ini nah. Coba partisipasinya nol ya. Tidak dapat peran politik dia tak ada urusan dia tak mau tahu ya. Diferensiatif ya. Berbeda dah dari dia lebih ini ya. Perasaan non normatif ya daripada pemahamannya ya. Kamu iya budaya politik ini cenderung tidak katanya nih minat ke politik maupun berpartisipasi tidak kati yang cenderung kok lokal ya identitas lokal mereka ya. Nah kalian masuk mana parokial subjek ke partisipan. Partisipan, Subjek subjek sama partisipan, Pak. Subjek tuh. Subjek, Pak. Subjek sama partisipan karena kalian milih ya, Ge. Milih dan pemilu ya. Lihat dulu, Pak, mana yang bagus, Pak. Partisipannya tuh. Ge milih kalian tuh. Kalau kalian tak milih masuk parokial. Lanjut deh. Nah, Kalau golput perbedaannya tuh, Pak. ada beberapa faktor lah. Yang dipengaruhi beberapa faktor perbedaan budaya politik.
Bungai beberapa faktor. Faktor apa bae lah ini yang kalian tahu ini. Faktor? Faktor apa? Organisasi. Organisasi. Langelik kocak. Faktor ini. Yang lain ada yang Tingkat tahu? pendidikan. Faktor tingkat pendidikan. Yang tahu ya. Nah, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi masyarakat, reformasi politik atau political will, like Media mengatur komunikasi. politiknya, mengasih hukum sama media komunikasi. Nah, menurut kalian masyarakat nih di Indonesia nih milih pemilu dalam pemilu atau berpolitik nih mana lah yang kurang di antara Tiga. tim Miko Nah, ini? banyak kan goreng. Ya kurang yo. Sehingga banyak milih calon-calon yang tidak bermutu Tingkat pas pasar pendidikan, kan. Pak. Pendidikan selain itu Tingkat ekonomi masyarakat. ekonomi juga eh. Media komunikasi juga top. Tinggi kok ini lah. Tinggi kok ya. Tingkat pendidikan, ekonomi sama media komunikasi atau saluran penyampaian berita-berita yang baik itu TV, media sosial ya. TV, koran. Kan lewat itu kan media sosial, media koran elektronik ya. Itu media komunikasi mempengaruhi juga ya. Sudah Nah, belum, Mak? di kita ini kurang di Gliko nih. Tiga itu Menurut enggak, Pak. kalian, Calon. di pemilu itu budaya politiknya itu masih banyak lah, dipengaruhi politik uang. Oh Banyak, iya, banyak. banyak, Pak. Banyak. Kita Banyak enggak ya. tahu, cuma saya Bahan banyak. sebelum pilkada itu banyak, Pak. Tutup Banyak pintu. lah. Nah, itu Yang akibat banyak. apalah itu? Serangan Fajar itu Di namanya. antara Mbak Limiko ini yang mana? Yang cenderungnya Menurut tuh. saya di karena pengaruh tingkat ekonomi masyarakat sih, Pak. Bukan ekonomi ya. Iya. Yo bagi wong kiri ya, wong kito yang kelas menengah ke bawah ini 50.000 tuh lumayan untuk beli beras ya. Bayar ya. Untuk beli susu ya. 50.000 Bagi tali wong utang. duit ya biasa kalau bagi menengah ke bawah yo berarti duit itu tuh roda ekonomi itu. Ya mereka ngambil juga faktor kebutuhan ekonomi ya. Logis juga karena meskipun cak mana dia siapa yang ngejek dimiliknya duit. Nah, beli susu be mahal sekarang. Beli akibat minyak naik kan gara-gara Pertalite naik tuh dari 7.800 ke 10.000 itu kan sangat membebani ekonomi masyarakat. Apalagi apa-apa susah. Kalau pemerintah nih pakai kartu-kartu BLT dan sebagainya, tidak guna juga. Yang dapat pun juga ya sedikit. Sedikit kan yang dapat bantuan dari Iya, pemerintah itu kan, tidak merata kan? Banyak keluarganya Tidak galau, Pak. merata kan? Ah, itu tidak merata itu sama sekali. Lebih bagusnya harga murah, rakyat bisa beli. Itu yang lebih bagus. Pajak sekolah gratis. Sekolah tuh biaya murah. Bangkrut, Pak, agak Pak pemerintah, Pak. Bang, apa nak bangkrut Freeport, kelola dewe deh. Masa duit Freeport tuh. Tambang emas tuh. Yo, Diinjuk ke tapi Amerika sayangnya terus. bukan kita yang Gitu ya. lolanya, Pak. Hah? Tapi sayangnya bukan kita yang lolanya. Ya pajak aman gak lah. Cuman mental pejabatnya udah Pak Mano. Jabat kita ini lebih menguntungkan diri kita dewek, Pak. Diri dia dewek maksudnya. Daripada Itulah. orang lain. Freeport tuh bayangin ya. Emasnya banyak di Papua tuh. Uang Papua masih banyak pakai koteka. Artinya usahaan Pak Harto tuh ya besar juga. Ya. Memang untuk ekonomi pembangunan di Indonesia, ya, terbatasnya di Jawa yang paling banyak. Universitas bayar untuk S2B di Sumatera Medan tidak diinjuk dulu.
cuma di Makassar sama di Kupang di luar Jawa. Karena mana yang membatasi gerak ini? Gerak gerak ini masyarakat di jauh Kalimantan sama di Sumatera itu terbatas jadi pendidikannya kan. Nah, di Jawa kalau Jawa sentris itu untuk misalnya Pak Harto juga meskipun di akhir-akhir jabatan Pak Harto agak mulai demokrasi dikit ya. Adanya universitas tuh yang menyelenggarakan S2 dulu tuh mana ada terus nak rubuh lah diinjuk izin itu di Sumatera sama di Kalimantan. Ya, kalau selain dari Wiko ini, ya paling di Makassar yang dianggapnya bukan daerah ancaman. Kupang ninjunya untuk S2 diperbolehkan buat izin. Sekarang enak, S2 di mana beado di Indonesia merata sudah. Lanjut deh. Nah, budaya politik di Indonesia nih, mau mana menurut kalian nih, budaya politik di Indonesia nih? Sudah maju apa belum? Belum, Pak. Belum. Belum. Pak. Belum Ada ya. perubahan. Masih banyak manipulasi, Pak. Cak ya, Pak. Nah, yuk. Ya. Masih sistem kerajaan, Pak. Oh, yuk. What the fuck? Dinasti. Yo, Yo, sistem masih kerajaan. dinasti. Masih ini ya, masih banyak lah Kerajaan. kekurangannya. Punya duit, punya kuasa. Jelas konfigurasi subkulturnya ya. Eh. Tau ada konfigurasi. Coba dulu kamu bahasa Indonesia ada apa konfigurasi. Settingan, Pak. Settingan. Apa? Settingannya ya. Eh. Settingan. Aturan pembagian Iya, Pak. subkultur di Indonesia nih ya. Eh. Para koyal kaulah di Indonesia ayo jadi masalah juga ya. Banyak yang acuh dah acuh. Yang partisipasinya paling aktivis tertentu ya. Eh. Ikatan primordialnya masih kuat ke daerahannya. Eh. Ya kalau presiden kan harus mesti wong Jawa kan banyak. Nah. Ini ngalah kan? Ya, ini ngalah lagi yang terpilih kaget. Belum tentu Anies. Sedikit Anda Prabowo Ganjar. Karena ikatan primordialnya kuat masih. Apalagi suara Jawa kan paling banyak. Ya, ya enggak? Banyak kan Jawa suara, adalah ya kunci. kan? Nah. Paternalisme, patrimonial, ya kan? No. Memang kebapaan tuh masih ada itu. Ganjar Modernisasinya presiden juga tradisi di sudah Indonesia paham. juga tidak pacak lepas. Setiap kegiatan-kegiatan undangan atau acara ritual-ritual pejabat masih ya dong ada. Nah, modernisasinya yo ada kebablasan juga kan teknologi kan masuk banyaklah budaya yang tidak dipotong nggak ya TikTok budaya-budaya luar tidak difilter ya, makanya banyak kasus-kasus yang pornografi dan sebagainya kan efek dari kemajuan teknologi kan juga lah memang tak ambang batas kadang tuh konten-konten di YouTube di mana we yang terlalu vulgar ya banyak ya. Ya enggak? Banyak kan jadi itu kan? Berarti pemerintah enggak bergerak ngejak mana Banyak, apa nanya. banyak, Pak. Memang dibatasi ya tidak. Itu pengaruh ini aneh tuh. Ini yang jadi laru ya. Eh? Apa yang diomongi Ruksa di Kantor Prawira ini yang benar ini, profesor ini. Eh sudah almarhum, omongnya sudah misalnya. Tahu apa salah sudah almarhum bapak ini rasanya dosen ini dosen apa guru besar Unpad ya lo masih hidup apa almarhum rasanya masih hidup ya, kalau masih hidup apa almarhum kurang masih hidup ya. Masih hidup rupanya beliau kira yang sudah meninggal masih hidup rupanya oh ya yang meninggal tuh yang dari UI ya yang Miriam Yudiarjo ya
almarhumah itu. Aduh, yang guru besar Unpad ini nggak luput ya, FISIP juga, ilmu sosial ilmu politik juga. Ini banyak karangannya, bukunya Sistem Politik Indonesia beliau. Nah, menurut kalian tuh fenomena budaya politik kita nih jadi masalah apa tidak ya? Budaya politik di Indonesia nih. Ya, Lumayan bermasalah, Pak, kalau antara menurut aku, Pak. yang ini tidak maksudnya. While love kiss my face to you. Oh, ini kalau sudah Profesor Rusadi Nata Prawira tanggal 1 dah dia meninggal. 1 November. Asli atau di internet lah. Baru ini. Untuk Alwa, ini Alwa THN untuk ini, marhum nih. Karena udah banyak kan bukunya. Bisa dia kan tapi atau Prawira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dia karena belum saya ini atau misalnya. Atau lagi anak-anak minta lain boy madu di alim walad dar. Amin. Amin. Mudah-mudahan ini beliau buku-buku beliau ini bermanfaat ya bagi gitu ya. Amin. Karena banyak lah bukunya. Dari satu institusi sistem politik Indonesia di budaya politik tuh udah banyak ya. Kaget kan kalian pasti ada lah sebagai buku beliau tuh bisa di kantor Prawira guru besar Unpad ya. Ada yang tanya kalian nih kalau ngerti gak lo Pak, yang political will itu apa, Pak? Yang mawan reformasi politik politik. Ya, mawan mau politik. politik Keinginan ya? artinya will tuh mawan political will tuh kemauan bukan will yang akan ya yang pas yang tenses itu bukan mau berpolitik. Jadi kemauan biasanya kemauan politik pemerintah itu biasanya. Kalau supremasi hukum, Pak. Yo, yo penegakan hukum yo. Kak Mano, penegakan hukum di Indonesia. Tajam ke atas atau tajam ke bawah? Tajam ke bawah. Tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kebalik, kebalik. Tajam ke atas tumpul ke Salah. bawah ya. Salah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, di kalangan mahasiswa nih masuk yang mana nih? Budaya politiknya masuk di mana kalangan mahasiswa nih? Kalau Yang mahasiswa mana? harusnya Yang ini apa yang partisipatif mana? sih. Mahasiswanya aktifnya di mana? Banyakan. Kalau mahasiswa partisipatif, Pak, menurut saya, Pak. Apa? Partisipatif, Pak. Partisipatif atau juga yang apatis ya? Karena apatis ada yang partisipatif tapi banyakan yang di subjek ya. Sebentar tahu banyakan. Partisipannya pada saat anak pemilu paling untuk saat ini. Sudah ini kalian kuliah apa? Sudah ini, Bahasa kalian Inggris. kuliah apa? Inggris. Nah, Bahasa bahasa Inggris. Inggris, Pak. Inggris, Pak. Apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, Pak. MK apa sudah ini mata kuliahnya? Mata kuliah Bahasa Inggris. Wah, lemak lah bahasa Inggris ya. Lemak lah bahasa Inggris. Masih lah belajar kan. Penting itu bahasa Inggris. Iya, Pak. Pastinya. Terasa hujan tempat kalian? Apa sedang? Sedang, Pak, Lumayan, kalian. Pak. Masih ringan, Rintik, Pak. rintik. Ringan, ya. Oh, ini paham ya, nggak dimasuk YouTube, nggak dimasuk YouTube lagi filenya dikirim ke WA. Ya. Apa Irwan? Ah, kalian sudah dapat ini beasiswa, sudah yang lulusnya.
Belum, Pak. Tiga, belum Jumat cair, tadi? Pak. Katanya beasiswa, sih, Pak, yang Jumat tadi. Ngambil tabungannya, Pak, ya, Pak. Ngambil Apa? tabungannya, Pak, ya, Pak. Ngambil tabungan doang, Pak. Ngambil Apa dia? tabungannya, Pak, ya. Ngambil tabungannya, Pak, ya. Oh. Hujan deras, makin deras ya. Gak makan kan lo, belum kalian nih. Sudah, Pak, Sudah, tadi. Pak. Sudah. Lalu belum makan lah ya. Banyak pagi itu jangan pucuk jam 9 makan tuh. Jam 7, jam 8. Jam 6, jam 7, jam 8 lah. Kalau dari tanya hari ini kita sampai sini dulu ya. Dari politiknya yang jelasnya ya ada yang apatis, ada yang sekedar tahu deh. Ya. Salah satunya sekedar tahu tuh ya subjek ya, partisipan. Ada yang menggerakkan, ya menggerakkan mobilisasi dari itu kan ada wong-wong yang nian itu tuh. Ada kelompok-kelompoknya yang gerak, yang budaya politik partisipasi deh, menggerakkan opini atau juga gerak ke pendapat masyarakat itu kok. Dan itu memang sudah ada dari kelompok-kelompok itu. Kalau kata ditanya, ya sudah hari ini cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rizky Pranama.